satu objek direndam sebahagiannya atau sepenuhnya dalam satu benda lain, objek itu mengalami daya tingkat ke atas yang sama dengan berat benda lain tersesat. Ini saya akan menerangkan tentang satu eksperimen ini. Eksperimen ini adalah untuk menentukan daya tujuh ke atas yang berada dalam cecair yang bertindak ke atas suatu objek. Mula-mula, objek ditimbang di dalam udara menggunakan deraja spring. Bacaan menunjukkan 8 Newton. Seterusnya, pemberat ini dimasukkan ke dalam air. Bacaan berat apabila pemberat ini dimasukkan dalam air adalah 6 Newton. Apabila pemberat dimasukkan ke dalam air, didapati bahawa berlaku pengurangan berat ketika berada dalam air, iaitu sebanyak 2 Newton. Nilai 2 Newton ini adalah sebenarnya hasil daripada daya tujah ke atas. Air yang dikumpul ini atau air sesuai ini akan ditimbang beratnya menggunakan deraja tuas. Dan bacaannya menunjukkan 2 Newton juga. Jadi kesimpulannya, takriban daya tujah ke atas sama dengan pengurangan berat dan berat air yang ke